cara bikin foxy eye dan doe eye pakai day and night palette dari Lumi Colors. Okay, let's try. Buat yang foxy eye, pertama-tama aku apply shade ivory buat base-nya, terus aku blend ke arah luar kayak gini. Next aku pakai yang warna bright sama macchiato buat di atas kelopak mata aku. Blendnya ke arah luar lagi kayak sebelumnya. Lanjut aku mau pakai yang shade fashionista, cukup di bagian outer corner ngebentuk eyeliner kayak gini. Bawain juga di bawah mata. Buat eyelinernya aku pakai Iconic Duo dari Lumi Colors. Ini aku tinggal gambar aja wing liner yang agak panjang. Gak lupa gambar juga di inner corner. Finish tinggal pakai eyelash. Next buat bikin doe eye aku mau pakai warna ivory buat base-nya. Blend yang gak usah tinggi-tinggi, cukup di bagian crease aja. Lanjut pakai warna bright sama macchiato buat di bagian atas kelopak mata aku. Aku mau kasih yang shade blast buat di bagian tengah kelopak mata aku dan juga di inner corner. Terus aku mau bikin eggyosal, ini pakai Iconic Duo dari Lumi Colors. Aku pakai yang espresso brown buat nyisi di bagian tengah eggyosalnya. Aku pakai yang shade blast. Pakai eyeliner gak usah panjang-panjang dan super lancip kayak tadi, cukup ikutin garis ujung mata aja. Oke, last part, aku tinggal pasang bulu mata ala Duyin kayak gini. Dan yep, udah jadi. Di antara dua eye look makeup ini, kelihatan kan bedanya? Doe eye bikin efek mata kamu jadi kelihatan lebih besar dan super cute. Cocok banget dipakai buat kamu yang punya mata kecil. Sementara foxy eye bikin mata kamu jadi lebih tajam dan ngasih efek muka tegas. Eye look ini tuh cocok banget dipakai buat kamu yang punya mata besar. Nah, di antara dua eye look ini, kalian lebih prefer pakai yang mana?